Novia jadi pengen masakin buat papa deh. Dan di sini terlihatnya Novia yang begitu baik hati, dia selalu memikirkan kebahagiaan Pak Arjuna. Pingsan kemungkinan karena dari kemarin papa nggak makan. Dan tentu saja kita salut banget ya dengan sikap dan sifatnya Novia. Walaupun Pak Arjuna sejahat itu kepadanya, tetapi dia tetap berbuat baik kepada papa mertua. Dia mau masakin makanan yang enak biar papa makannya banyak. Dan di saat-saat seperti ini dia masih memikirkan apa yang disukai oleh Pak Arjuna. Dan dia pun sangat ingin Pak Arjuna merasa senang. Kita coba tanya sama Mbak Siti aja. Dan memang benar-benar gak ada dendam di hati Novia kepada Pak Arjuna. Benar-benar hebat banget. Siapa tahu kalau aku masakin makanan kesukaannya papa. Padahal kita semua tahu ya, Pak Arjuna sudah begitu jahatnya menuduh yang enggak-enggak pada Novia. Papa jadi mau makan. Yaudah, yuk mama. Dan tentunya pasti penasaran banget ya, kira-kira apakah nanti Pak Arjuna mau makan yang dimasak oleh Novia? Dan kira-kira bagaimanakah nanti sikap Pak Arjuna kepada Novia? Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.